Untuk kegiatan ini kami mengharapkan untuk tetap ikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini. Dua, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati para pimpinan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa askatukaun jalali yasiran munah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolres Pemalang atau yang mewakili itu Kajari Goa, yang mewakili Bapak Ketua Pengadilan Negeri Goa, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lakukan jaga jarak, baik meja satu ini untuk melakukan pendaftaran maupun registrasi. Pendaftaran adalah untuk pemberian vaksin, yang mana pemberian vaksin ini akan dilakukan oleh pelatihan untuk pemberian vaksin yang sudah masuk. Oh iya, kejarak ya. Misalnya pasiennya pernah terkonfirmasi positif, ya, maka bukan kandidat prioritas utama untuk menerima vaksin dulu, ya. Kemudian misalnya dia hamil atau menyusui, ya, itu juga belum, ya. Atau misalnya ada gejala ISPA, ya, gejala ISPA seperti gejala demam, batuk, pilek dalam 7 hari terakhir, ya. Kemudian jika dalam satu rumahnya itu ada yang masuk dalam kategori suspek atau terkonfirmasi, itu ditunda dulu juga. Kalau ya? Untuk Pak Bupati sendiri tadi dok, itu seperti apa gejala-gejala yang? Tadi Bapak ada mengeluh keluhan hidung tersumbat, ya. Kemudian ada batuk sedikit, ya. Kita harus menyingkirkan bahwa tidak ada infeksi akut dulu, ya. Jadi kondisinya harus betul-betul fit atau stabil sebelum menerima vaksin terlebih dahulu, ya.
Di samping itu harus dipastikan juga bahwa tidak ada anggota keluarga yang tinggal satu rumah yang masuk dalam kategori suspek atau terkonfirmasi. Ya. Kemudian harus juga dikonfirmasi bahwa pasiennya tidak ada riwayat alergi, sementara Bapak ada rinitis alergi, ya. Jadi untuk hari ini Pak Bupati tidak divaksin dulu ya, Dok? Untuk sementara vaksinnya ditunda sampai menunggu keluhan pileknya dan batuknya itu membaik, ya. Apakah ada alergi? Saya adalah orang yang rinitis alergi. Rinitis alergi itu sedikit kena debu, sedikit apa, bersin-bersin dan lain-lain. Jadi kalau riwayat alergi, saya riwayat alerginya rinitis alergi. Terus yang kedua, sampai dengan saat ini saya masih menunggu hasil swab secara keseluruhan. Saya sudah di swab pada hari Senin, cuman karena ada apa kerusakan alat di BBLK, sehingga tertumpuk sampel. Kebetulan ya saya harus sampaikan bahwa kebetulan orang tua saya terkonfirmasi COVID, ibu saya positif, sehingga kami semua satu rumah melakukan swab. Nah, hasilnya itu belum selesai secara keseluruhan. Nanti kalau sudah ada hasil swabnya, semua kita ini, saya dan semuanya negatif satu rumah, barulah kita melakukan